6,000 untuk kes baru harian. Rakyat bertanya mengapa kita tidak boleh lakukan PKP yang sama seperti PKP 1.0, Tan Sri? Ya, itu soalan yang cukup penting. Memang saya harap disoal pada hari ini. Kalau tanya saya, secara peribadi, saya seorang, kalau saya bukan doktor pun, itu yang terbaik. Maknanya kita tutup semua. Duduk diam-diam, tak ada buat kerja apa. Itu terjamin selamat dan mudah kerajaan dan Kementerian Kesihatan menguruskan. Waktu awal dulu, kita tidak ada pengalaman. Bila tak ada pengalaman, tengok mencacat, saya pun istiharah. Saya kata besok saya kena umum. Jadi kita tutup semua sekali. Tapi kesan kepada ekonomi amat besar sekali. Runtuh, hampir nak runtuh. Satu hari, ekonomi tak bergerak, 24 bilion kes kos pada kita. Jadi kerugian pada negara cukup besar. Jadi apakah bila keadaan SARS begini, kita nak bawa balik PKP 1 dulu? Memang kalau hendakkan saya, dan saya fikir KKM, Kementerian Kesihatan kata, itu yang terbaik dan sini. Tapi kesan pada negara macam mana dari sisi soal kehidupan? Tapi kalau rakyat tak ada bekerja, ekonomi dah runtuh, nak bangunkan semula, saya terpaksa belanja 340 bilion ringgit dengan pakej 6 kali pakej rangsangan. Bukan sedikit, tak pernah berlaku dalam sejarah. 20% daripada KDNK negara saya gunakan. Sebab itu kita kena imbang. It is between life and livelihood. Tanya saya, life is important. Kehidupan manusia, saya tak melihat rakyat saya terkorban hanya kerana kelekaan saya ataupun kelekaan mereka. Saya juga tidak mahu ekonomi negara kita runtuh sampai tak ada pendapatan rakyat nak makan. Sebab itu keputusan kerajaan ini ialah berdasarkan situasi dan keadaan.